Bismillahirrahmanirrahim. Makna wali dan ketika kita menemukan kalimat wali atau awliya di dalam Al-Qur'an, maka makna daripada wali dan awliya itu adalah semuanya ini. Satu, makna wali adalah teman setia. Oke. Okay? Jadi ketika Allah melarang ya ayyuhalladzina amanu La tattakhidul yahudaw wal awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia. Arti yang pertama sebagai teman dekat. Tidak boleh. Haram mengangkat Yahudi atau orang Nasrani sebagai teman dekat, teman akrab. Haram. Coba saya saya tulis di sini. Perhatikan, makna aulia. Aulia ini jamak dari apa tadi, Bu? Wali, ya. Wali. Aulia. Ini adalah jamak daripada wali. Al-wali. Baik, artinya yang pertama, Aulia ini, yang pertama artinya adalah teman, teman setia, atau teman dekat, atau teman dekat. Oke, okay. kalau begitu, jangan coba-coba, jadikan orang Yahudi. Atau orang Nasrani, sebagai teman yang kita akan seiring sejalan dengannya, seia sekata dengannya, kompak dan akrab dengannya, haram hukumnya, status haramnya sampai ke tingkat apa, sampai ke tingkat. Lihat di ayat berikutnya, siapa yang mengangkat mereka di antara kamu, siapa yang mengangkat mereka. ...sebagai teman dekat di antara kamu... ...maka dia masuk jadi mereka. Allah makna wali. Dan ketika kita menemukan kalimat wali atau awliya di dalam Al-Quran... ...maka makna daripada wali dan awliya itu adalah semuanya ini. Satu makna wali adalah teman setia. Okey? Jadi ketika Allah melarang... ...ya ayuhal ladhina amanu... La tetakdzul Yahudi aulia Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia. Arti yang pertama sebagai teman dekat, nggak boleh haram mengangkat yahudi atau orang nasrani sebagai teman dekat, teman akrab. Haram. Status haramnya sampai ke tingkat apa? Sampai ke tingkat lihat di ayat berikutnya, siapa yang mengangkat mereka di antara kamu? Siapa yang mengangkat mereka sebagai teman dekat di antara kamu, maka dia masuk jadi mereka. Allah kalau dia orang yahudi, maka kita dianggap yahudi oleh Allah. Kalau dia orang Nasrani, kita dianggap Nasrani oleh Allah. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang ini. Tapi berteman aja boleh, enggak boleh. Teman aja selama mereka tidak memerangi Islam, boleh enggak berteman saja. Ya, Apalagi dia tetangga kita, dia mitra bisnis kita. Boleh, tapi kalau jadikan teman dekat, enggak boleh. Haram, teman akrab, teman setia, haram statusnya sampai ke tingkat kalau kamu jadikan dia sebagai teman dekat, sebagai, sebagai teman akrab, ya, sebagai teman setia, kamu jadi mereka. Walaupun perasaan kita masih muslim tapi di mata Allah kita sudah tidak lagi muslim. Bahaya enggak? Yang kedua, makna daripada wali. <tuh> makna daripada wali yang kedua yaitu orang yang dicintai kekasih ini maknanya Habib atau Habibah ya kekasih kekasih atau orang yang dicintai Nah لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هذا <سؤال> ينتويت apa ini itu adalah آل al mujadalah surah al mujadalah ya ayat terakhir ayat penutup engkau tak akan temukan ada orang yang beriman mencintai orang kafir kepada Allah kepada Rasulnya cinta pada Allah kafir pada Allah kafir pada Rasul kafir pada ajaran Islam ini lalu ada orang Islam cinta kepadanya kau tak akan pernah temukan itu jadi jelas ini kalau ada Allah mengatakan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari dia. Jadi, nggak mungkin ada cinta di dalam dada orang yang beriman kepada orang ka, orang kafir. Begitu Bapak Ibu. Jadi, pantaskah kita mencarikan suami untuk anak gadis kita yang muslimah, Yahudi atau Nasrani? Nggak pantas. Lah, Yahudi Nasrani aja nggak boleh dijadikan sebagai pasangan hidup anak kita. Apalagi Hindu, Buddha, Konghucu, Ateis. Sedangkan Yahudi Nasrani saja nggak boleh. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Oh Ustaz, bukankah kalau seandainya wanita laki-lakinya muslim boleh nikah dengan wanita muslimah? Ya boleh, tetapi sangat ketat. Syariat kita mengontrolnya sangat ketat. Imam Syafi'i malah ekstrim sekali menjelaskan tentang masalah bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasrani. Nasrani atau Yahudi syaratnya wanita itu harus yang paling taat di agamanya itu satu cari yang paling taat yang anti pacaran anti menjaga dan sangat menjaga dirinya dari barang-barang yang haram dan sangat pandai menjaga dirinya wanita terhormat yang secara agamanya dia kuat kemudian syarat kedua selama di negeri itu sudah tidak ada lagi wanita muslimah yang baik makin sulit nggak? makin sulit jadi kalau masih ada cari muslimah yang yang ada yang tahan. Nah begitu bapak ibu ya. Taib atau yang ketiga kita yakin bahwa kita akan mampu mendakwahinya. Jadi ingat nih laki-laki punya power enggak? Setelah dia menikah dengan wanita nasrani malah dia yang masuk nasrani lebih kuat yang wanitanya lah ini nggak boleh kaum muslimin. Taib jadi ada ada rambu-rambu yang ketat kita kembali tidak boleh seorang Muslim, seorang mukmin mengangkat orang Yahudi atau Nasrani sebagai kekasihnya. Ini bagi para pemuda-pemudi, ya ada yang sempat nonton YouTube ini, ya, di Al Hujjah TV, di Uzma TV channel. Kalau ada yang mendengarkan kajian ini haram, ya memang pacaran sendiri juga adalah hak, haram, ya kan? Pacaran itu halalnya setelah akad nikah itu baru halalan toyiban mubarakan. Sebelumnya juga haram apalagi dengan Yahudi apalagi dengan Nasrani la yajuz mutlakan taib kaum muslimin yang kami muliakan kalau diangkat juga mereka sebagai kekasih sebagai orang yang kita cintai Ustaz dia baik sekali orangnya Ustad, Ustaz akhlaknya bagus dia sangat dermawan suka menolong bla, bla 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 lalu kami jadi jatuh cinta kepadanya paham Bapak Ibu Ayatnya jelas. Begitu loh makna aulia itu. Tapi boleh nggak berteman dengan dia? Ya silakan. Berjual beli dengannya boleh dalam bab muamalah sughra. Boleh. Sebentar ya. Saya tuliskan di sini muamalah itu ada dua Muamalah sughra, muamalah kubra. Muamalah Muamalat ya. Ada yang sughra, ada yang kubro ya sugro ini muamalah kecil kubro muamalah besar dengan orang kafir muamalah sugro masih boleh tapi dengan orang kafir muamalah kubro sudah haram apa yang maksud dengan muamalah kubro baik kaum muslimin yang kami muliakan perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan masalah usul dalam agama. Contoh, contoh kita angkat dia jadi pemimpin. Ya mana mana wali ini, mana mana wali ini untuk muamalah kubro namanya. Mana mana wali adalah muamalah kubro. Jangan angkat dia menjadi kekasih. Jangan jadikan dia cinta yang kita cintai. Jangan jadikan dia teman setia. Ya, yang kita percayai dia sepenuh kepercayaan. Ini haram. Begitu juga jangan menikahkan anak gadis kita dengan dengannya itu mau kubro namanya jangan mengangkat dia sebagai pemimpin jangan minta perlindungan dan pertolongan kepadanya intinya semua makna aulia ini inilah muamalah kubro ya baik lihat semua makna makna arti daripada aulia aulia atau al wali ini yang disebut dengan muamalat kubro Mu'amalat sugro ngapain? Jual beli dengannya boleh, bertetangga dengannya boleh, ya, e, menjadi rekan kerja, rekan kerja di satu kantor boleh. begitu itu namanya mu'amalat sugro. Pinjam meminjam dengannya selama tidak dengan riba boleh. Itu namanya mu'amalat sugro. Tapi mu'amalat kubro haram. Kembalinya kepada akidah keharaman mengangkat mereka sebagai wali. Wali dalam makna-makna yang terkandung dalam bahasa Arab yang dijelaskan oleh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kita. Apa makna yang ketiga daripada wali? Coba lihat, ada punya Al-Quran yang lain yang terjemahnya beda tentang wali. Pemimpin nanti, pemimpin paling terakhir aja kita jadiin. Nih, ini yang kelima, yang kelima pemimpin Ya. Yang kelima pemimpin. Haram jadikan mereka sebagai pemimpin. Yang ketiga apa dulu? Ah? Pelindung. Itu makna wali, pelindung. Ini tidak boleh berlindung kepada Amerika, haram. Berlindung kepada Yahudi, haram. Hah? Minta suaka politik, istilahnya, minta suaka politik atau minta uh, perlindungan kita dari orang kafir Yahudi dan orang kafir Nasrani, haram. Kita hanya boleh berlindung dan minta perlindungan kepada Allah, ya, dan kepada orang-orang beriman. Inna waliyukumullah amanu. wa wal Lihat di ayat berikutnya nanti, Masjid surah Al Maidah ini. Perhatikan pada ayat yang ke lima puluh lima lima lima. wa rasuluhu amanu. Eh, kesana minta perlindungan, gak apa-apa. Tapi kepada orang kafir jangan coba-coba. Ya. Nah, makna berikutnya daripada wali yang keempat yang keempat minta pertolongan. Tak tolong. Minta pertolongan dalam urusan-urusan besar. Dalam urusan-urusan besar. Kalau seandainya Bapak Ibu mengetahui rahasia makna daripada wali ini, kita akan tahu boleh enggak kita berutang. Berutang tuh minta apa namanya itu? Minta perlindungan kah, minta pertolongan kah atau apa namanya? Hah? KIMF. IMF ya, siapa yang pegang? Yahudi, ya kan? Akhirnya apa? Umat Islam di mana-mana dibeli oleh mereka. Pinjamin uang sedikit tapi walak kita diambil mereka wala kita mereka yang ambil wala itu adalah bahasa yang muncul atau masdar yang muncul dari aulia jadi al wala al -wala apa itu loyalitas loyali loyalitas arti al wala al wala ini masdar daripada wali aulia masdar adalah kata akar asal kata al wala Al wilayah sama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, itu mana aulia dalam Al Qur'an.